Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya membuat power mini. Yaitu di sini adalah power yang bentuknya mini dan suaranya juga mini, teman-teman ya. Tapi ya lumayan untuk rengeng-rengeng seperti itu ya. Oke, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah speaker ya, terutama ya, speaker. Kemudian di sini ada jack 3,5 mm karena ini nanti saya gunakan untuk menyalakan handphone. Kemudian di sini ada potensio ukurannya 10 kilo dan kita langsung rakit saja untuk powernya. Yaitu pertama-tama pastikan di sini ada komponen yaitu transistor TIP41C dengan kaki-kaki, yaitu di paling kiri ini adalah basis, kemudian tengahnya ini kolektor dan paling kanan ini adalah emitor. Oke, kita langsung pasang saja. Pada kaki basis ya teman-teman ya, kita tambahkan sebuah elko. Di sini saya menggunakan ukuran 16 volt 220 mikrofarad ya, dan bagian positifnya elko dapat di basis seperti ini. Setelah itu tambahkan resistor, ini ukurannya 1 kilo ya. Kita hubungkan antara kaki basis dan kaki kolektor seperti ini. Nanti saya dekatkan ke kamera. Niki lo sang damel konten teng YouTube. Oke, seperti ini teman-teman ya, dari kaki basis ke kolektor. Setelah itu kita pasang untuk potensio. Potensio kaki yang paling kanan dapat di elko yang negatif. Untuk selanjutnya, kaki paling kiri potensio dapat di kaki paling kanan TIP41. Oke, seperti ini untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita pasang jack 3,5 mm. Ini untuk bagian yang negatif dapat di kabel hitam ini, kaki paling kiri untuk potensio, dan positif jack 3,5 dapat di kaki tengah resistor, maksudnya kaki tengah potensio ya. Selanjutnya kita pasangkan speaker. Speaker yang negatif dapat di kaki kolektor TIP41, yaitu di kaki tengah ini. Oke, ini rangkaian sudah selesai teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan supply. Di sini saya gunakan supply 5 volt dari charger HP. Untuk supply yang positif dapat di kaki speaker yang positif. Ini nggak boleh kebalik.
Kemudian kaki negatif supply dapat di kaki emitor TIP41. Maaf tadi ketutup ya. Seperti ini untuk rangkaiannya teman-teman ya, mungkin bisa di screenshot. Semoga cukup jelas. Dan buat yang masih kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan saatnya kita tes untuk hasilnya bagaimana. Langsung saja. Ini kita colok untuk power mininya. Oke, sudah berbunyi teman-teman. Mungkin saya dekatkan dulu ke mikrofon. Ini bunyi ya. Saya gabut, mati. Ya, sudah ada desisnya, sudah bunyi. Oke. Kemudian coba kita pakai untuk memutar musik. Jangan lupa ini mic-nya kan ini sekedar tutorial teman-teman ya. Kalau ada mic-nya yang bulat itu suaranya lebih bagus lah. Oke, sekarang kita coba putar musiknya. Ya, berbunyi. Judulnya Lilak Nolungaku di video pertama di konten saya di channel ini. Di video paling bawah. Coba kita tambahkan volume untuk di handphonenya dulu. Iya, berbunyi teman-teman. Kelihatan ya. Tuh. Coba saya cabut untuk ininya, chargernya. Ya. Saya colok lagi. Mental. Ini lumayan kenceng teman-teman. Berhubung ini speakernya cuma kecil ya, jadi suaranya kurang. Catatan di sini kalau bisa gunakan anu teman-teman ya, mic-nya yang bulat, yang agak besar. Oke. Coba kita kecilkan volume melalui potensio ini. Ya. Kita putar ke kanan. Oke. Lancar teman-teman, suaranya lumayan kencang. Ini saya gunakan untuk speakernya itu 16 ohm 5 watt. Ini aja over ini, over. Jadi menggunakan yang lebih besar daripada ini tidak apa-apa, masih bisa ini. Mantap. Saya kecilkan sedikit. Intinya, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya Hari SG dan saya ucapkan terima kasih.